Gak datang, bisa lihat rekamannya juga. Nah, jadi hari ini kita akan kuis, ya. Kuis tujuannya kuis adalah untuk melengkapi komponen nilai, ya. Tentu namanya kuliah, apapun dimanapun, sama dosen siapapun butuh komponen penilaian, ya kan? Nah, yang dibutuhkan minimal tujuh, ya kan? Tujuh, ya, berarti yang sudah pasti ada kan UTS UAS ya kan Nah dari asisten ada tugas modul Itu baru tiga ya Nah dari dosen saya kasih tadi nih kuis ya e, ada video nanti ya di sini kan bikin video kan terus buat powerpoint ya PowerPoint-nya sederhana aja. Isinya hanya ditulis kuis, nama dan nomor mahasiswa. Terus ini cara menjalankan Accurate Online. Jadi saya mintanya poin-poinnya aja. Nggak usah pakai kata-kata Accurate adalah sebenarnya tujuannya apa. Jadi melatih Anda di sini supaya ketika menjelaskan, ini kan kita menjelaskan kelas online kan, Anda juga punya tulisan yang orang lihat. ya. Terus Anda juga bisa menjelaskan dari kata-kata. Sebenarnya itu aja. Ya, cuma mungkin kali ini saya melatih waktu ya, eh, dikumpulkan hari ini juga, jam 23.59. Uh, berat banget Pak, lihat aja soalnya nggak banyak kok. Itu paling hanya sebulan kan transaksi. Jadi sebenarnya soal yang asli nanti di ujian itu satu tahun. Makanya waktunya sampai 300 jam kan. 300 jam itu alias 5 jam. Sekitar 5 jam ya. Nah kalau yang ini kayaknya nggak sampai. Saya kira hanya sebulan kan. Jadi harusnya bisa selesai. ya. Ini sorry kali ini saya memang itu sudah dari tradisi dari kemarin-kemarin ya. Saya tujuan dari UT, apa quiz ini sebenarnya saya ingin memastikan Anda bisa mengerjakan soal nantinya untuk UTS dan UAS itu Sesuai waktu yang diberikan, ya kan? Ada tuh, kalau tugas-tugas kayak yang di emas itu kan, ya udahlah. Ada yang minta diulur waktunya, saya berikan waktu, apa pengeluaran waktu ya. Tetapi khusus untuk kuis ini, eh, saya minta eh, saat ini juga, masih saat ini ya, masih hari ini dikumpulkan. Jadi ini eh, merupakan bukti pertanggungjawaban saya ke mana ke Bu Muti juga, atau juga dari pihak Accurate ya bahwa anda memang uh, sudah mendekati UTS ini sudah bisa menggunakan e online. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan uh, kalau istilah di tesnya itu formatif ya. Formatif itu uh, saya ingin melihat sebenarnya anda itu kalau disuruh ngerjain dikumpulin sekarang tuh seberapa mampu ya. Jadi jangan tanya wah ini kok pak Yulis mendadak memang saya uh, bikin kali ini tes kuisnya itu namanya formatif. Jadi memang saya pengen ngecek kemampuan anda mengerjakan e, apa mengerjakan soal ini dikumpulkan sekarang. Jadi kan soal nggak boleh tunda-tunda juga kan ada yang tipe yang harus dikumpulkan e, minggu depan atau boleh saya ulur lagi ya udah mau nggak minggu depan dua minggu lagi tapi yang kuis ini memang saya bukan saya ibaratnya ya dari kurikulumnya accurate juga harus ada komponen yang e, mengumpulkan di hari yang sama. Jadi artinya kan Anda di target waktu kan. E, bisakah Anda mengerjakan soal yang dengan apa e, laporan yang bulan Januari aja dimasukkan di situ. Terus mm, sesuai dengan waktu yang diberikan. Maksudnya waktu yang di sini saya masih kasih untuk sampai hari ini ya. Tanggal 5 April 2021. Silahkan ya Anda bikin. Saya singkat aja tutorialnya, eh sorry eh, penjelasannya, jadi jangan nanya bilang, oh kok Pak Yunus mendadak memang ini sudah tradisi dari tahun ke tahun dan memang ini salah satu kurikulum untuk memastikan Anda siap nanti untuk ujian, bedanya nanti dengan soal UTS dan UAS ya selain juga banyaknya soal biasanya nanti di UTS ditanyakan gini berapakah eh, nilai saldo kasnya, berapakah nilai ini di soal ini gak ada Ya kan, soalnya bisa dilihat PT Mebel Indonesia. Ya, Anda input nanti daftar akun. Ya, tuh, Anda input transaksinya. Transaksinya cuma berapa biji nih? Satu, dua Januari ya, dua, tiga, empat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini sekitar 20-an lah. Ya sesuai anggaplah kalau kan per bulan kan satu bulan kan 30 hari ya kira-kira seperti itu. Nanti kalau soal aslinya dikali saja sekitar 20 dikali satu tahun berarti kan 240. Makanya kira-kira kan memang dikasih waktu kan 300 menit ya nah yang sekarang waktunya masih panjang nih ibaratnya sampai 2359 ya tolong nih di sini waktu uh, jadi pertimbangan ya jadi push ini nanti akan saya tutup di 2359 Andai kan mungkin saya tidak tutup secara apa secara uh, emas mungkin mungkin ada yang kelupaan atau lain-lain ini saya kan mau saya setting nih habis ini kan e, saya akan lihat dari pengumpulan kan di tanggal pengumpulan ada kan jam berapa dan tanggal berapa kan keterlambatan e, jadi pengurangan nilai juga ya ini saya kali ini bukan kejem-kejeman tapi memang e, ini namanya tes formatif jadi anda saya pengen tahu juga kalau disuruh ngumpulin sekarang bisa nggak itu ya, jadi itu nanti pertimbangan juga e, nanti untuk masukan saya. Kalau anda mau tahu info e, hari ini sekitar jam setengah lima, nanti saya laporan ke Bu Muti ya, e, sama juga dari pihak ekuorat bagaimana kesiapan anak-anak kalau dikasih soal ujian. Makanya saya kan sekalian di sini kan sebelum UTS ya saya kasih kuis seperti ini. Silakan ya, jadi baca dulu soalnya soalnya simpel kok sebenarnya ini kan soal yang saya ulang-ulang terus hanya bedanya ganti nama dulu nih kita coba kan ganti nama sama transaksinya satu bulan nanti di soal UTS ya mirip satu bulan tetapi sudah ditanyakan berapa nilai saldonya misalnya berapa nilai kasnya ya contoh jadi sama kayak gini hanya bedanya misalnya kan barangnya bisa ada pembeliannya. Nanti kan pembelian penjualan kan. Nih, kayak gini nih misalnya menyelesaikan pekerjaan. Jadi, sekarang berapa jumlah total kursi yang ada di gudang misalnya. Ya kan? Atau eh berapa jumlah meja makan yang ada di gudang? Atau tadi berapa jumlah kas setelah dilakukan pembelian atau penjualan. Jadi nanti akan keluar di bawahnya ini juga dan ada ngisi isinya. Itu soal yang untuk UTS nanti. Nah kalau UAS ya soal seperti itu satu tahun. Ya. Nah UAS itu sebenarnya sudah ya 11-12 juga dengan soal ujian ya. Jadi makanya diharapkan ya seharusnya kalau mengerjakan uas itu bagus, ya ujiannya juga relatif bagus seharusnya. Kalau tidak nyontek atau e, istilahnya betul-betul Anda mengerjakan sendiri. Itu aja mungkin ya dari saya. Ada yang mau nanya, nggak? Kumpulin hari ini, Pak. Iya, bukannya saya apa-apa ya, karena memang ini formatif. Jadi formatif itu kan eh, kayak kuis itu memang saya ingin tahu aja eh, bukan ingin tahu sebenarnya ya yang memang ini sifat formatif adalah harus dikumpulkan hari ini ya. Yang penting inputnya ya. Gimana? mau nanya Pak, yang di PowerPoint ah. itu yang kayak langkah-langkahnya gitu ya Pak? Iya ya cuma poin-poin aja nggak usah harus sampai sangat detail langkahnya sama gini kalau ada bagusnya pakai shift print screen ya pakai uh, tombol dari laptop anda shift print screen anda screenshot aja anda tangkap kita tempel aja gitu ya uh, Pak? Uh, pinter ya kayak gitu aja udah cukup jadi memperlihatkan ini anda betul mengerjakan di bagian itu pas waktu lagi nginput kelihatan kan ada pas lagi ngetiknya itu kelihatan itu saja sudah bisa input soal nomor satu. Ya udah, ambil sebentar, Anda save. Jadi ngerjakannya, cara ngerjakannya, Anda pasang PowerPoint kayak begini, terus Anda juga videokan. Jadi ini sebenarnya untuk bukti kan. Jadi ini bisa kerja sekaligus nih. Jadi Anda rekam sekalian, Anda nyalakan PowerPoint, Anda ngerjakan di database. Jadi ketika pengerjaan database-nya selesai, videonya selesai, ya kan? Dapat semua kan? Powerpointnya juga selesai. Nah, ya, jadi powerpointnya nggak banyak kok. Paling banyak di sini 5 lembar. Kan hanya langkah-langkah soalnya, ya kan? Langkah-langkah gitu loh. Jadi intinya di sini ingin tahu anda itu e, memang sudah betul ngimput atau enggak. Jelas ya semuanya ya simpel kok tugasnya cuma ini hanya untuk memastikan saja karena nih saya takut nih e, kalau Anda mau tahu kenapa salah satu mata kuliah ini yang bikin agak takut ya. Satu, di sini ada e, pertanggungjawaban biaya. Jadi nanti Anda kan e, ujian ini termasuk mata kuliah yang ada ujiannya kan, ujian sertifikasi ya. Nah, di sini juga proposal bagi kaprodi atau ibaratnya dosennya e, minta biaya sertifikasi kan uang apa uang SPP Anda kan masuknya ke UI. Jadi kami kan nggak pegang uang SPP kan. Jadi kalau memang ada permintaan untuk sertifikasi harus mengajukan. Nah itu tadi e, memastikan memang Bu anak-anaknya sudah setes secara formatif. Itu ya. Nah itu kan strategi masing-masing dosen kan. Saya udah bilang sama Bu Muti, strategi saya seperti ini. Nah mungkin kalau yang pakai ini katanya ada yang bilang kan ada yang pakai clinical coaching kan yang mengunjungi UMKM, masing-masing punya cara ya kan. Nah, kalau saya memang mau memastikan, jujur, mau memastikan Anda itu siap ujian. Jadi, daripada nanti kan ujian nggak lulus kan, mikir juga saya kan, nah, dengan Anda bisa mengumpulkan hari ini, sebenarnya itu juga salah satu sudah ciri ya, oh berarti Anda bisa ditarget waktu itu ya saya pengen juga lihat nih angkatan ini bisa enggak di target waktu karena ini masukan masukannya dulu ya e, dulu pernah saya enggak target waktu seperti ini rata-rata kedodoran semua masalah waktu jadi e, karena mungkin udah biasa nyantai ah belajar Pak Yulis nyantai gitu e, suatu hari ya udah pas lagi ujian banyak yang nggak selesai nah akhirnya saya rubah kan strateginya yang sejak pakai model sekali dikasih shock terapi ini masih shock terapinya wah dikumpulin hari ini nah anda juga biar ngerasa nih ngatur waktunya seberapa cepat lumayan kok jadi akhirnya ya dua dua tiga angkatan yang saya coba kayak begini nilainya rata-rata bagus-bagus sih ya malah waktu itu ada yang mengejutkan satu orang dapat 100 loh ujian sertifikasinya hebat tuh saya ngakuin berarti ya uh, memang nyambung dia kan di situ kan jadi di atas asistennya juga itu kan saya bilang pusat 100 nilainya gitu ya udah ya pasti nilainya udah bagus makanya sekarang kan kita coba nih uh, coba kalau anda di target gimana uh, apa masalah waktu dan ini juga gunanya bukan hanya di kuliah juga ya nyatanya nanti anda pas waktu di tempat kerja juga minta ditarget semua kan harus ada target. Kalau kayak akuntansi, makanya kan akuntansi pusingnya itu kan akhir bulan. Kalau Anda mau tahu, kan, wah, akhir bulan ngumpulin laporan keuangan. Semua, kalau masih awal-awal bulan, masih santai lah. Gitu. Nah, ini saya juga mau ngajarkan Anda bagaimana nih, kalau Anda di target. Ya, sekarang bebannya dikurangin, ya. Bebannya cuma satu bulan, Anda bisa lihat kan, belum sampai satu tahun. Jadi, bagaimana kalau di target pengerjaannya, ya? Nah nanti ini saya kasih masukan juga mungkin dari pihak ekuorat. Uh, ini loh anak-anaknya segini loh kekuatannya. Jadi nanti uh, apa semoga kalau sudah ketahui kekuatannya di sini kan nanti soal ujiannya bisa diatur. Ya maksudnya tahu ya. Jadi akan dicari soal-soal yang memang bebannya sesuai dengan kemampuan anda. Makanya saya juga mohon maaf kali ini memang ya jangan nanti di pak Julius, ditawar ya. Boleh besok ya ini memang. Saya ingin tahu kemampuan Anda dulu nih. Jadi kalau memang nggak mampu atau misalnya mampu ngerjain berapa persen, kan kelihatan nanti dari jawaban kan, nanti itu juga input saya ke asisten ke juga. Terus uh, strateginya, terus juga nanti ke accurate. Nah, kalau mampu berarti ya Anda bisa sesuai dengan standar. Itu ya, karena ini... Tanggung jawabnya berat ya Anda bayangin bukan hanya dari kami aja, ini kan juga ada dari dana yang biarpun juga hitungannya duit Anda ya, ibaratnya kan SPP kan BERSP, tapi kan uh, pembagiannya kan sebenarnya di situ kan ada untuk kemarin itu kan sebenarnya untuk administrasi di UI nya sendiri, untuk pembelajaran atau lain-lain kan. Nah sertifikasi ini kan sebenarnya salah satu inovasi supaya Anda nanti ketika lulus siap kerja. Barangkali ada yang tidak mau melanjutkan S1 dulu, Anda bisa gunakan langsung ijazah vokasi ini untuk kerja. Itu ya, jadi makanya. Dan ini sudah jadi percontohan ya, kalau Anda mau tahu. Kalau nggak percaya ya, ibaratnya jadi UI itu punya yang namanya LSP kan. Sertifikasi, lembaga sertifikasi kan. Nah, salah satu orang bilang kebanggaan ya di akuntansi adalah accurate. Ya. Karena kenapa tadi mata kuliah yang betul-betul terkoneksi dengan ujian. Beda ya, kalau ada kan mata kuliah yang ah eh udahlah selesai UAS ya udah ini Anda dapat gelar kasarnya kan, dapat nanti belakangnya itu CIP. Ya kan? Certified Accurate Program. Nah, Anda bisa bikin laporan keuangan secara mandiri. Itu makanya jadi eh, saya ikut dari standarnya accurate bahwa anak-anak harus bisa ditarget. Ya kan? Itu standar ya, jadi nanti ketika Anda nggak kaget, nanti takutnya gini, eh, kalau saya nggak target, Pak Yuris kok anak-anaknya disuruh apa? Disuruh ngerjain laporan keuangan kok? Maaf aja bahasa kasarnya letoy banget sih, nggak ada yang bisa tepat waktu gini, gimana sih cara ngajarnya? saya yang kena semprot nanti ya kan nah dengan saya membuat model kayak begini saya udah bilang nanti sama Bu Muti sama Pak ini atau dari pihak Ecurate ini loh anak-anak sudah saya kasih eh, apa formatif itu saya minta hari ini ya jadi silakan ya mohon maaf mungkin kalau kesannya buru buru sebenarnya saya Sebenarnya kalau ada yang lebih buru-buru lagi, cuman kan saya harus menghormati dosen lain juga. Takutnya barangkali ada yang mau mengadakan kuliah di hari Senin. Kita kan nggak tahu ya, namanya orang kan. Nah, makanya saya kasih sampai nanti malam. Kalau sebenarnya mata kuliah Anda di sini sudah apa khususnya ikut hari ini kosong, saya tanya jadwalnya, saya kasih tiga jam atau dua jam harus selesai. Ini kan sekarang karena nggak bisa kan, Anda kan kayak Kayak kemarin aja kan saya tahu kelas apa eh, kelas yang A ya. Itu kan saya mau minta gabung pagi aja bilang Pak ada kuliah lain. Berarti kan ini kelihatannya ada benturan-benturan mata kuliah lain juga. Nah, makanya saya kasih silakan Anda kerjakan eh, apa? Ini saya kasih sampai jam 12. Ya 11 eh 2359. Enggak ada ya mata kuliah sampai malam kan. Jadi andaikan oh Pak masih mata kuliah tapi kan ada waktu kosong juga ya pasarnya sekitar jam 4 sampai jam 4 ke atas ya seharusnya sudah kosong itu ya jadi saya udah pertimbangkan juga udah tanya sana sini kayaknya sih jadwal anda kan kosong hari ini makanya saya kasih kesempatan sampai 23.59. 59 tujuannya di target ya jadi biar saya laporan saya eh, apa nanti nih untuk rapat jam setengah lima itu saya udah melakukan sesuai dengan Uh, prosedur Oke ya kan hari ini enggak ada kuliah malam kan ada yang dikasih sama dosennya kuliah malam Enggak ya coba dilatih ya ini maksud saya baik loh beneran bukan saya kayak wah Pak Junius ini ngasihnya ini memang karena udah standar nih mata kuliah Anda kali ini bikin lumayan bikin ini juga ya udah diduk dosen juga maksudnya disini tidak mengampu ya karena harus dipastikan anda bisa. Jelas ya semuanya ya. Mohon maaf juga ya karena nih ada biaya yang harus diminta. Sampai Bu Muti tadi juga udah bilang hari ini juga kita mau buat tor untuk pengajuan ujian sertifikasi ya. Kira-kira nanti sertifikasi eh, sekitar Juni kali ya. Untuk si Epi habis puas lah. Nah, jadi makanya di sini kan kita buat dari sekarang. Nah persiapannya salah satu yang akan saya tulis di sini saya sudah melakukan formatif sehingga seharusnya Anda siap ya, saya juga e, nanti mau review. Sanggup ya semuanya, dikumpulin sampai malam ini ya. Saya nggak minta macam-macam kan, jadi nggak e, minta, nggak usah lah kayak presentasi yang pakai warna-warni, saya nggak perlu, maksudnya kayak powerpoint yang warna-warni cukup. Saya aja kasih contoh Anda itu cuma gambar. Masih sorry, cuma hanya template powerpoint-nya putih. Yang penting saya pengen lihat kan, ada penjelasannya, ada videonya sama dressnya hari ini. Oke, gimana tadi siapa yang mau nanya tuh e, teman anda siapa? E, Rapel ya, Rapel ya, kayaknya tadi buka, buka. Mike. Tadi mau nanya ini Pak, uh, tadi kan hmm. mengenai video uh, mm -mm. itu direkam juga Pak, atau kami kirim juga rekamannya di PPT? Iya. Eh tapi di PPT, jadi maksudnya gini, uh, video itu nanti kan ditaruh di emas aja. Kalau memang nggak kuat di emas, linknya Anda upload dulu, misalnya kayak saya bisa di Google Drive. Kalau mau cara strateginya ya, kalau nggak bisa di Youtube ya di Google Drive, terus uh, linknya kasih saya. Bisa cara seperti itu. Atau kalau mau sekalian memang, wah Pak biar saya punya konten Pak, silakan aja masukkan di Youtube masing-masing. Saya jamin ini nggak akan kena apa, nggak akan kena plagiat ya. Kan buat sendiri ini kan. Kasarnya di situ ada nama anda, kasarnya ada MPM, Masa Plagiat kan mahasiswa semua punya nomor yang berbeda. Biasa sih nggak. Apalagi ada suara anda sendiri kan, misalnya untuk penjelasan di sini e, hari ini kelompok kami ingin, eh kelompok lagi apa? Saya ingin menjelaskan tentang ini. Oh ya sama satu lagi ini tugas-tugas individu ya. Nanti ada juga tugas kelompoknya ini kali ini karena kan formatif itu sifatnya untuk perorangan kan, jadi e, pengerjaan individu, makanya disebut juga di video supaya tahun itu punya anda nama anda ya, jadi oh ya nama saya ini dengan nomor mahasiswa segini, e, presentasi ini untuk presentasi apa komputer akuntansi, mengerjakan soal PT Mebel ini, ini ini misalnya itu kan bisa anda lakukan terserah anda lah maksudnya di sini kan lebih ke arah e, anda bisa menyajikan ini dalam bentuk video ada rekamannya terus ada powerpointnya, terus ada soalnya juga di situ pasti kan jelas ya terus sama gini video mungkin ada bagusnya supaya orang juga jelas ya caranya biasanya tunjukin dulu soalnya jadi jangan tiba-tiba ya cukup-cukup-cukup-cukup tiba-tiba langsung login kan bisa Nah, bisa gini contohnya, ini soalnya. Boleh, ada kasihkan kan. Atau ada yang cara lain juga boleh. Misalnya, ya kan, sekalian tuh ngelatih Anda supaya ingat kan. Ya, soalnya saya bacakan ya, PT Mebel Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang furniture rumah tangga. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010. Boleh, nah baru. Nah, setelah membaca soal ini, saya akan coba menjawab dan menyajikan di dalam uh, accurate.id gitu. udah ada mulai kerjaan aja udah A klik ya boleh cetak cetuk cetak tuh Anda boleh kasih itu strategi pertama ya kalau memang Anda bilang Pak itu videonya bisa gede banget Pak boleh Anda apa kalau saya kan menggunakan Camtasia kan ini contohnya Camtasia ya Camtasia recording ya kalau ada yang mau kayaknya saya kasih deh di apa di emas itu. Banyak program kayak begini ya. Jadi dia bisa gini nih. Ini contoh ya. Nih, saya rekam. Ya ini contoh ini udah ngerekam nih kan. Nah, ketika ada bagian pengerjaannya tadi cetak-cetuk, Anda cukup Anda pause. Ya kan? Anda stop dulu. Ya udah, Anda kerjain. Nanti selesai kan? Nah, baru eh, Anda tuliskan. Akhirnya setelah saya input selesai juga sampai sini. Jadi nanti ukuran videonya nggak terlalu besar. Karena kan dia hanya bagian-bagian tertentu yang diambil kan tidak semuanya. Jadi itu boleh ada lakukan misalnya ingin menghemat ukuran video. Karena kalau cuma hanya misalnya nunggu bunyi cetak cetuk terus lihat atas geser atas bawah atas bawah itu kan eh, makan ukuran juga kan. Jadi takutnya kegedean terus nanti komputernya juga hang karena kan dipaksa kerja tiga apa tiga aplikasi sekaligus. Makanya eh, ambil bagian seperlunya aja jadi pas waktu video ini Anda pause ya, Anda stop dulu. Nah, Anda kerja ini sampai lengkap misalnya sudah diinput baru Anda liatin masuk lagi ke mana? Ke sini misalnya accurate. Nah, Anda lihatkan. Nah, ini sudah saya input hasilnya seperti ini. Udah, direkam kan? Nah, nanti bagian lain lagi direkam lagi. Jelas ya? Semuanya ya? Malah kalau ada yang mau sedikit kreatif, di dalam YouTube YouTube juga, itu ada video editor. Kalau ada yang pengen bantuan video editor di YouTube juga boleh. Jadi semacam selain suara Anda, itu ada sedikit misalnya alunan musik ya. Musik tapi pelan banget. Jadi maksudnya kayak orang bilang background sound namanya kan. Nah itu bisa diatur. Uh, jadi ke pas waktu ngetik-ngetik suara anda nggak ada, itu ada musiknya. Itu bisa. Kalau mau, saya nggak mengharuskan seperti itu ya. Kan misalnya siapa tahu Wah, uh, biar keren pak ditonton di YouTube-nya silahkan tapi kalau memang mau apa sekedar kayak saya ini hanya cuma yang penting untuk ujian ada dokumentasi silahkan juga saya nggak masalah ya yang penting di sini kan targetnya Anda bikin database-nya di dalam Accurate, sudah praktek berarti kan. Terus eh apa? Ada PowerPoint-nya. Nah, kalau kegedean ukuran videonya, kasih aja link Google Drive Anda. Jadi biar nanti saya bisa lihat langsung. Atau ya tadi kalau memang sudah masukkan di YouTube, ya link YouTube-nya untuk videonya. Nah, yang lainnya kan nggak terlalu gede itu kayak PowerPoint itu bisa Anda upload aja di emas. Jelas ya semuanya ya. Jadi eh, hari ini saya juga nggak mau banyak bicara kan takutnya waktu Anda makin habis kan. Ini kan sekarang kuliah saya juga dari jam 8 ini masih ada waktu nih sampai jam 9.30. Nah, silahkan Anda mulai siapkan. Nah, sisanya kan Syukur-syukur bisa selesai langsung sekarang kan. Jadi artinya nanti Anda nggak nunda-nunda sampai malam. Jadi saya kasih waktu pokoknya intinya sampai jam 23.59. Ada lagi yang lainnya selain Kapelia tanya uh, videonya? Oh, kalau... Bentar, saya balik lagi ke ini. Ya, kenapa? Sorry. Saya stop dulu ya. Ya, kenapa? Siapa yang tanya tadi nih, Taufik ya, ya kenapa, Fik? Ini untuk yang saldo akunnya, jadi gimana, Pak? Gimana, Sorry, nggak, nggak dengar suaranya, kenapa? Untuk saldo akunnya, Pak? Mm hmm, saldo akunnya kenapa? Kan kalau yang di soal Bapak kan nggak ada saldonya, kayak waktu itu, Pak. Saldo awal, kan ada di situ saldo awalnya dari soal aja semua sesuaikan dengan soal. Kayak oh iya, kalau uh, saldo awal sama gini boleh deh. Uh, seperti penjelasan saya sebelumnya, Anda pakai asumsi bisa, tapi Anda tulis ya. Jadi, penjelasannya uh, dalam soal ini uh, saya asumsikan saldo awalnya sebesar x. Boleh kan sifatnya lebih ke arah uh, ingin melihat Anda itu tahu nggak di sini. Nanti, kalau soal aslinya yang untuk UTS sama UAS ya ini kan lagi digodok juga sama tim asisten ya itu eh, apa sudah lengkap dengan saldonya oke okay? gimana penjelasan saya bisa didapat sebenarnya hari ini saya mau ambil eh, ketepatan waktunya aja ya jadi lebih ke arah nggak eh, apa-apa ada andai kan memang nggak lengkap anda boleh bikin asumsi sendiri ya tetapi kalau Nanti untuk ujiannya kan asumsi itu bikin lama kan, jadi biasanya sudah diberikan. Kalau sekarang saya belum ya, saya kasih aja uh, soal yang ada, tapi dikumpulin hari ini. Ada lagi yang lainnya? Pak mau tanya, itu hmm. misalnya PT Mebel atau PT Interior ya pak? PT Mebel, yang saya kasih di itu PowerPoint kan yang belakangnya katanya kuis. Oke, terima kasih Pak. Uh, ya, itu kayaknya sudah saya ubah deh uh, di emasnya juga sama saya kasih. Kalau memang daripada susah-susah di emas mau kejar cepat, itu lihat aja di WhatsApp deh. Di WhatsApp itu kan belakangnya kalau saya nggak salah uh, apa belakangnya kuis ya, word ya. Nih coba saya lihat ulang lagi ya di whatsapp kayaknya ini juga tugasnya nanti berlaku untuk kelas siang, jadi nanti saya juga jelasin kelas siang, sama, jadi Sebentar nih, saya lihat dulu Tuh, soal accurate quiz ya Kalau ada yang bisa lihat, karena itu kalau nggak salah soalnya udah saya ganti di situ jadi PT. Mebel Ya, PT. Mebel Indonesia Tapi di bagian yang nama perusahaannya masih PT. Interior Ya, uh, sebenarnya itu, sorry, mungkin karena saya juga buru-buru ya masukinnya, uh, yang betul PT. Mebel Nangkep ya, di situ ya PT Mebel yang betul di situ, karena kan memang betulnya saya belum, uh, biar ini sekalian aja pas lagi kuliah saya jelasin deh. Oke, okay? ada lagi yang lainnya, jadi pokoknya asumsi sekarang itu yang harus sama, itu nama PT-nya sama-sama PT Mebel. Sama -sama yang lainnya saldo saya serahkan ke Anda dulu, misalnya pakai asumsi saldo berapa boleh, mau kompak juga sekelas, misalnya. Ini ada Taufik kan udah kita pakai angka segini boleh aja. Oh ya sama satu lagi bedanya kuis dengan yang lainnya, kuis masih ada uh, arahan ya kayak saya kan dosen kayak tadi bilangin kan uh, apa. Oh ya namanya ini boleh asumsinya bebas sedikit banyak ada clue untuk jawaban kan. Tapi kalau kalau nanti yang aslinya ya sudah semua lengkap dari accurate. Jadi nanti yang ngasih kayak gini ini perubahan-perubahan atau ada koreksi itu dari accurate, bukan dari saya. Oke, okay. ada lagi yang mungkin di soal itu kurang jelas? Makasih tadi atas koreksinya memang yang betul PT. Mabel. Ya. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu karena kan kalau saya ngomong terus anda nggak bisa ngerjain tugasnya kan jadi eh, anda silahkan kerjakan saya udah kali ini absennya agak beda ya eh, saya tidak absen dari apa dari kehadiran ini tapi nanti saya akan absen berdasarkan pengumpulan ya jadi lembar pengumpulan dari kuis anda Anggap ya, jadi persis kayak ujian-ujian sebelumnya kan Kalau yang ujian namanya dikumpulkan kan berarti Tanda kehadiran dari Pengumpulan Kuis Nanti saya akan lihat, oh ini berarti dia ngumpulkan Berarti dianggap hadir Oke Ada lagi yang lainnya? Kumpulnya di emas, Pak. Iya, kumpulnya di emas aja Langsung di emas Makanya dilihat ya emasnya udah saya modif semua kok itu kayaknya sampai pertemuan berapa itu sudah 2021 semua tanggalnya sampai 15 April ya seharusnya ya sekarang kan belum 15 April bisa ya gitu loh. Tapi memang khusus untuk tujuh ini eh, apa saya akan batasin waktu. Ya. Kenapa saya enggak saya masukkan takutnya gini. Saya pernah lakukan saya batasin sampai nanti malam. Nah, malah nanti kesusahan, ada yang susah upload. Jadi nanti saya akan lihat Kan kelihatan tuh pas waktu Anda kirim tugas kan submit ya, submit jam berapa kan, jadi kita sesuai dengan ketentuan, submitnya di luar itu ya sudah, berarti Anda dianggap telat, ada pengurangan, tapi ya enggak seberapalah pengurangan yang penting, ini kan menunjukkan Anda tidak tepat waktu. Jadi kali ini penilaian saya bilang ada unsur ketepatan waktu ya, untuk khusus untuk di kuis ini. Jadi nanti untuk pengalaman untuk di UAS juga, sebelum UAS saya juga mengadakan kuis lagi kan untuk persiapan UAS ya, saya juga melakukan hal yang sama, ya. Nah, baru nanti uasnya ya normal lah, maksudnya eh, yang buat UTS sama uas kan dari tim asisten. Biarpun biarpun yang buat asisten, tapi kan soal itu nanti eh, dikasih ke saya, kan. Jadi saya approve atau saya tambahkan atau saya kurangin kalau memang saya rasa juga bobotnya terlalu berat dan belum sesuai. Tapi kalau memang oh kurang berat nih, tambahin dikit ini aja lah, gitu. Oke, okay. ada lagi yang lainnya mau yang tanya. Mumpung ini siapa nih? Muhammad Arya, angkat tangan, ngomong aja langsung nggak masalah. Siapa tadi yang angkat tangan mau tanya ke saya? Enggak pak, maaf saya pencet tadi. Oh, dikira ya kan? Oh, saya mau tanya pak, uh, gimana Tuti? Ini apa sih yang di video itu cuman pas pengisian database sama impor akun atau sampai transaksi, Pak? Uh, sampai transaksi. Tapi boleh, uh, tidak semuanya ya transaksi. Takutnya kan kebanyakan juga misalnya video besar. Misalnya gini, oh iya transaksi di bulan Januari. Anda ambil awalnya aja pas waktu 1 Januari. Terus kayak tadi saya bilang kan Anda pause kan. Anda pause uh, videonya. Anda kerjain sampai 31. Tunjukin lagi. Jadi kayak tunjukin, nih, transaksi sudah berhasil dibuat. Tapi tanggal saatnya tunjukin. Jadi, eh, kasih contoh salah satu transaksi aja. Bagus ya pertanyaan. Jadi, kayak yang lainnya, takutnya gini. Kalau memang komputernya mampu, silakan. Ya, saya sih nggak masalah. Malah senang saya kalau lengkap Tapi kan saya coba lihat gini, nggak semua komputernya di sini kan mampu untuk sampai 30 transaksi kan. Apalagi harus direkam pula, terus Anda harus isi database, takutnya ada yang hang, makanya saya kasih udahlah minimum kasih contoh satu transaksi, ya bisa tanggal satu nah habis itu di-pause videonya tanggal 31 tunjukin, ini transaksi yang sudah dibuat jadi kalau Anda sering, kalau Anda belum ngerti juga coba lihat kayak cara masak-masak deh demo masak-masak yang di internet atau sama yang safe save itu kan kan cara masak totalnya nggak diliatin semua kan dia taunya dagingnya udah ada. Nah, yang dia taruh di situ apa nyampurnya itu sama sudah jadi. Nah, dia tunjukin nih buat sebelumnya kayak begini. Jadi ini mirip juga. Anda kalau mau bikin tutorial uh, yang seperti ini ini bisa laporan keuangan tidak diliatin sampai detail satu-satu. Ambil contoh satu aja. Nah, sisanya tinggal ditunjukin tuh. Oh ya, itu berikut total transaksi yang sudah dibuat. Nah baru terakhir yang bisa diperlukan, kan? e, apa biasanya yang diperlukan kan ini kan kita ngomong siklus akuntansi ya setelah selesai bikin transaksi apa yang dilakukan biasanya bikin laporan keuangannya kan? Nah Anda boleh klik di bagian laporan keuangannya Anda lihatkan aja laporannya ya kan ini laporan keuangan yang terbentuk. Udah itu aja ya jadi itu kita memenuhi siklus akuntansi ya supaya anda tahu kan oh rupanya kan ada cara klasifikasinya, penyajiannya terus termasuk bikin pelaporan kan nah itu yang bagian terakhir itu ada pelaporannya itu dan kalau memang nggak usah apalin kayak gitu pakai logika juga lah kan masa bikin transaksi tidak ada laporannya ya kan dilihatin aja sekedar untuk tahu oh rupanya ini loh prosesnya ya kan jadi harus ada ya jadi biar uh, laporan kelihatan di situ bahwa anda sudah apa menyelesaikan sekalipun itu baru bulan Januari ya alasan bulan Januari aja karena kan uh, ini bobotnya masih UTS kan ya ibaratnya kuis uh, masih belum semua bobot nanti ketika sudah uas itu semuanya akan dikasih ada lagi yang lainnya Pak mau nanya. Hmm, gimana? pak ya. Untuk video iya, Pak. Hmm. Untuk videonya itu untuk yang hari ini atau yang kemarin itu, Pak? Maksudnya videonya yang hari ini? Maksudnya kan uh, kita disuruh buat video pengerjaan kan, Pak. Pake ah. dan lain. Itu pakai yang hari ini yang untuk kuis ini atau yang PT interior kemarin, Pak? Enggak, pakai yang sekarang. Kan makanya saya bikin sampai soalnya ini sekarang. Oke, Pak. Beda ya, kalau yang kemarin kan memang untuk tugas, jadi gini Tugas Anda itu kan macam-macam, saya butuh minimal 7 ya. Bahkan sebenarnya 8, tapi kan udahlah saya coba yang sekarang ambil 7 dulu Makanya yang kemarin itu tugas kemarin, beda Yang sekarang ini, uh, tugas untuk kuis khusus Beda ya, uh, dan yang kemarin nggak apa-apa Yang kemarin kan masih nggak kena batas waktu, maksudnya tanda kutip Bukan nggak kena sih, uh, lebih luas batas waktu yang hari ini memang Deadline-nya hari ini. Ada lagi yang lainnya? Pak, berarti tugas video yang minggu lalu sama minggu ini beda gitu, Pak? Beda, uh, beda. Maksudnya dibedakan ya untuk komponen penilaiannya Dan hari ini kan uh, apa? ada juga PowerPoint-nya kan, penjelasan akal. Kayaknya kemarin cuma video yang saya minta ya. Ya kan? Kemarin kan cuma video. Beda ya, jelas tugasnya beda dari namanya itu sudah beda kan? Biarpun juga tipe soalnya sama. Ada lagi? Pak mau tanya, ini uh -huh. kita berpatokan sama Excel atau di Word ya, Pak? Soalnya kayak ada beberapa Word. yang datanya beda gitu. Word kan saya bilang kemarin juga itu pertanyaan kuliah yang kemarin juga kan jadi berdasarkan patokan soalnya soalnya diminta apa jadi gini anda juga harus modifikasi di Excelnya ya Excel itu kan sebenarnya lebih karena kayak template ya kan ya kalau bahasa gampangnya anda suruh ngerjain TKA nih template tugas template kan modelnya seperti itu singkatannya seperti itu tapi apakah niru seperti itu enggak juga ya kalau memang transaksi lainnya diganti misalnya mata uangnya di contoh soal itu dolar eh di masih di template Excel-nya ya. Tapi di soal dimintanya Singapura. Ya ganti sesuai dengan yang di soal. Jadi patokan yang dari Word. Patokan dari soal ya, dari Word atau dari soalnya. Bukan dari Excel-nya. Excel cuma hanya sebagai template aja sebenarnya. Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada nih, kayaknya udah diem aja, berarti cukup ya. Biar bisa ada waktu nih, karena nggak nyangka, eh ngomong-ngomong gini, jam 9 lagi. <laughs> Oke, okay, kita akhirin. Supaya Anda bisa ngerjakan. Terus, biarpun Anda juga nih, saya akhirin, silahkan ya kalau memang ada pertanyaan tambahan-tambahan yang belum ngerti. Silahkan Anda bisa tanya lewat ketua kelas atau masa ketua kelas juga nanti nyampaikan ke saya atau menggunakan grup ya. Di situ kan ada grup apa? Grup kompak ya. Nah, silakan e, apa pertanyaan-pertanyaan bisa dikasih sana. Misalnya mungkin ada yang kurang jelas, kurang jelas masih atau di tengah jalan ada apalah kita kan nggak tahu juga ya kan. E, silakan aja. Yang jelas sih e, saya coba kali ini minta ada berbatas waktu ya dikumpulinnya. Memang diminta hari ini. Kecuali tiba-tiba ada yang bilang, udah hari ini disuruh tugas sampai apalah saya nggak tahu kan namanya kayak kemarin kan ada tuh dosen tamu atau lain-lain mau nggak mau kan saya harus dikit di situ tapi saya juga harus bilang sama bu Muti juga bu berarti ini uh, ada beberapa yang harus minta dispensasi ya gitu loh tapi kalau saya lihat sih sampai hari ini belum ada kuliah lain ya jadi uh, mohon maklum juga karena memang ini kan komponen pendidikan anda nih dan juga bukan saya minta prioritas juga ya mata kuliah ini kan karena butuh apa, minta dana juga dari ada proposal ya untuk ujian anda. Jadi memang pengawasannya juga sampai saya harus berikan anda formatif. Ya kalau nggak berikan formatif saya salah gitu loh. Itu atau kayak mungkin strateginya tadi kelas belah yang pakai ini eh, langsung ke umkm. Jadi formatifnya itu kan kayak orang bilang langsung praktek kan, langsung praktek menggunakan umkm. Masing-masing dosen punya cara dan saya udah diskusikan ya cara ini juga. Nggak salah kan itu kan e, kalau Anda belajar strategi pembelajaran ada macam-macam cara. Yang penting tujuannya sama. ya Jadi e, tujuannya saya supaya Anda bisa apa? Bisa ngerjakan ujian nantinya dan sesuai waktunya ya. Jadi yang jelas e, nanti Anda hitung sendiri waktunya deh. Anda kan sekalian belajar nih strategi kan belajar oh kira-kira mengerjakan satu soal tuh butuh berapa menit. Ya kan? Kelihatan di situ nanti. Oke, kalau udah kita kirim. Gimana ada lagi sebelum saya kirim nih yang mau nanya? untuk link, link videonya dimasukin di PPT aja, Pak. Uh, mau di linknya di PPT boleh, tapi kan intinya gini, link itu juga dibutuhkan untuk masuk emas, kan? Kalau memang kegedean di, misalnya upload videonya kegedean tuh ke emas kan, dan pengalaman kayak kemarin lagi kan takut, wah nanti di emas nggak kelihatan lagi kan. Ya, yang penting linknya ada, ya boleh dimasukkan di mana di PPT, boleh ya di sini ya. Dan eh, yang penting juga dimasukkan ke emas. Kecuali, oh ya benar, untung topik ingetin ya, kayak kemarin. Kecuali kasusnya tiba-tiba hari ini emasnya down. Ya kan? Ya udah, kalau udah emasnya down, seperti biasa, ya ketua kelas nanti eh, koordinasi semua link itu dikumpulkan, terus kasih ke saya juga boleh. Tapi tetap, karena ini untuk bukti Anda ya, ini kan emas itu bagaimanapun juga, itu kan hasil pengumpulan yang bisa lihat kan, juga nanti dari pihak vokasi kan, tetap itu di upload di emas. Oke? Okay. Ada lagi yang lainnya? Mau um, um, mastiin aja, berarti nanti Bapak mas, mas bikin dua folder buat PPT sama video link video ya, Pak? Kalau daripada dua folder, mendingan gini aja, Fik. Kumpulin aja kan, kalau biasanya kalau pengumpulan submit itu kan masing-masing anak kan? Setahu saya kan ngumpulin nih, misalnya mereka submit kan, saya lihat dari satu-satu anak kan, oh dia udah ngumpulin, udah ngumpulin. Jadi Taufik nggak perlu sih, tetapi kan Taufik sendiri kan misalnya memerlukan nanti pakai folder kan, yang nanti disalin linknya itu bukannya per satu-satu, tapi folder folder gedenya. Pernah bikin kan Google Drive kan? Google Drive kan dalamnya ada tuh misalnya nama foldernya Quiz Kompak eh, 1. Nah, dalamnya ada dua file kan? Ada video, ada PPT. Nah, yang dikumpulkan bukan linknya filenya, tetapi link foldernya. Ya kan? Dapat dua. Jadi nanti linknya sederhananya, dapat satu kata-kata aja. Kalau mau lihat contohnya, coba lihat contoh link video saya deh. Sebenarnya link video saya kan hanya satu, sederhana kan? Tetapi dalamnya ada banyak video kan? Nah, kira-kira seperti itu deh. Berarti bisa di Mas tuh link G drive aja, Pak. Ya, ha. Oh, iya. gampang kan? Jadi biar saya bisa lihat. Terus jangan lupa dibuka ke saya ya. Nanti ada yang bikin link G-Drive tapi linknya cuma untuk dirinya sendiri. Jadi nanti ada bikin share linknya itu yang uh, opsi yang anyone which have the link. Jadi lagi. yang ya, jadi yang punya. Jadi dibuka aja sharenya. Yang penting orang itu punya link, saya bisa akses link itu. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri. Atau siapa nih tumben? Biasanya ini yang agak rame lagi, nih Taufik. Tadi kan tanyanya, "Terus, uh, Rapelia, Jovinda nggak mau tanya?" ya saya sekarangnya nih. Tapi makasih nih, mulai banyak yang tanya-tanya ya, berarti udah mulai nyangkep semua kan, ada darah tadi, ada tuti, nanya, terus ada siapa, ada rapelia, kan ya yang nanya mulai yang baru-baru ya, jadi ya cobalah e, mata kuliah ini kan tujuannya, tujuan adanya tatap online ini kan untuk, supaya Anda kan kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan, ya. Jelas ya? Kalau nggak ada nih kayaknya udah diem aja. Ada mau nanya enggak? Ayo. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh ya, asal akhirnya. Ya, gimana? Ini transaksinya benar untuk tahun 2017 ya, Pak? 2020. Coba mungkin 2020. kalau saya salah ngeklik, ngetik di situ. Jadi semua kata-kata di sini untuk 2020. Jadi ini juga semacam teori ya. Jadi gini teorinya. Laporan keuangan biasanya dibuat itu tahun yang sudah berjalan. Jadi bebas sebenarnya mau buat 2020, 2019, 2018, tapi yang jelas nggak mungkin soal itu 2021, karena kan belum selesai. Nah, makanya dibilang di sini, saya kasih untuk tahunnya itu 2020. Jadi transaksi selama bulan Januari 2020. Ya, Nah, tetapi Anda bisa dilihat di sini, kenapa dimulai tanggal mulai tutup bukunya itu 2019, dia kan harus nutup laporan kan, jadi untuk 2020 itu biasanya ditutup satu tahun sebelumnya. Makanya ditulis di situ di bawahnya tanggal mulai tutup buku, itu 2019. Tetapi kalau di bawahnya lagi ada tulisan 2017, mungkin itu keikut ya, sebenarnya itu maksudnya, apa? Maksudnya soal ini 2020. Ya, kalau ada kata-kata 2017 nih contoh nih, ada nih yang kalau dilihat eh, apa eh sebentar. Itu ya, di bawah tuh ada tuh yang PT Inti Utama. Nah, biar Anda tahu di sini soalnya ya. Nah, di situ kan sebenarnya ada kata-kata gini, saldo per tanggal ya. Nah, sebenarnya itu maksudnya Soal ini kan sebenarnya saya modifikasi dari 2017 ya kan. Karena tadi saya bilang soal ini 2020, itu bisa itu Anda ganti nanti jadi 2020. Ya, intinya sebenarnya soal ini saya mau modifikasi per 2020 deh. Ya, soalnya ya. Itu aja. Nah, coba ini kan karena adopsi dari soal kan, seharusnya itu eh, nanti ujian tuh dilangin aja kata-kata saldo per tanggal karena kan sebenarnya tidak terlalu penting kan disimulasikan terlalu penting yang sebenarnya harus ada nanti di accurate itu adalah nama pelanggan mata uangnya ya kan saldo awal sama nomor faktur oke jelas ya jadi dia bilang oh pak yurus gak ini jadi ini kan soal sebenarnya kan dari buku juga kayak gitu kan jadi mengadopsi jadi maksudnya soal ini kan dia mau lihat dari tanggal berapa. Sebenarnya kalau memang mau dimodifikasi, udah ganti aja semua angka yang 2016 itu karena transaksinya sekarang 2020, dia bisa diganti menjadi 2019. Ya, jadi itu untuk menunjukkan eh, saldonya itu dia sudah di submit itu dari pertanggal berapa. Biasanya satu tahun dari laporan keuangan yang ditanyakan. sama nanti di soal ujian seperti itu juga. Biasanya kalau sekarang 2021, biasanya nanti jadi saya akan coba mirip-miripin dengan soal ujian nih supaya biar tahu aja gitu loh. Nah, kecuali yang tadi tanya nih misalnya memang dikasih tahu misalnya contohnya aset tetap, tanggal belinya 2013, ya udah ngikut yang di situ soal. Kenapa? Karena kan ada umurnya itu kan ngaruh kan nanti yang dihitung di aset itu kan umur pakainya kan. Jadi ada residunya. Nah, itu penting tuh tanggal di sini. Jadi tanggalnya sesuai dengan yang ada di situ. Ya. Tapi kalau kayak apa? kayak saldo awal itu kan biasanya eh, tergantung dari kapan laporan keuangannya. Ada lagi yang lainnya? Bagus ya pertanyaannya. Jadi nyimak tuh Anda lihat soalnya di situ kan. Jadi memang ini kan untuk kuis saya juga pengen lihat kan kesiapannya. Ini juga saya diskusi sama asisten nih kayak kemarin kan sebenarnya sama tuh pertanyaannya ini diganti ya soal kayak gini jangan ditampilin ya karena itu kan saya untuk menunjukkan ini gitu. Iya Pak. Gitu. jadi kita juga lagi diskusi ya untuk soal UTS nanti yang dikeluarkan dan ngacunya saya udah terbilang sama kayak Anda kemarin itu dari soal saya yang interior tadi awalnya. Jadi itu bang soalnya lah kasarnya. Ada lagi yang lainnya? Kalau nggak ada, kita akhirin. Gimana? Tadi udah Azahra. Siapa lagi nih yang mau ini? Ada yang baru lagi? Siapa tahu? Yang bertanya. Siapa nih yang bawa-bawa namanya kan yang... Ya, sekali saya lihat yang paling bawah ya. Yang belum pernah nanya nih, siapa? Yulia ada. Terus Takia ya. Takia kayaknya jarang ya. Nanya kalau mau nanya boleh tuh. Sicilia atau ada Ratu. Silahkan ya, kalau ada yang mau nanya, boleh ya. Ada Ratu, ada Rifanda. Kalau mau nanya, silahkan. Oh, Pak, saya masih bingung, Pak, yang soal tanggal-tanggal ini, Pak. masih tanggalnya mana? Yang tanggal misalnya saya tetap, gitu. saya tetap uh -uh. kan tanggal belinya dia misalnya 2000, 2015. Uh -uh. Umur asetnya kan 5 tahun, berarti kalau ke 2020, udah tinggal misalnya tinggal 4, tinggal satu tahun lagi gitu pak atau udah habis gitu pak sebenarnya iya sih tetapi kan di sini sebenarnya aset tetap di situ kan belum kita masalahin jadi gini kalau soal nyatanya di perusahaan ya eh, aset tetap ini kan hanya untuk menunjukkan barang itu masih apa punya sisa punya residu enggak residu pun kan sebenarnya bisa terjadi itu bisa nantinya bisa diperpanjang bisa juga dijual ya kan jadi kalau itu pernah ada pertanyaannya gini kalau nanti sebenarnya kalau laporan keuangan yang benar ya maksudnya yang uh, nyatanya di perusahaan ya biasanya kalau kalau kita ngomong bangunan dulu ya kalau bangunan itu ketika sudah di apa dipugar direnovasi itu nanti umur asetnya nambah. Iya kan? Benar nggak? Iya kan jadi, jadi baru. Misalnya udah dicat baru, terus juga tiang-tiang uh, besinya diganti yang baru. Nah, tentu nanti ada proses assessment lanjut ya. Biasanya kan nanti harus pengajuan uh, sudah pernah dipugar, sehingga umurnya nanti bisa diganti di situ. Yang tadinya 20 tahun bisa menjadi misalnya 25 tahun atau 30 tahun itu bisa sama dengan AC AC ketika Anda melakukan yang namanya ya saya servisnya sampai eh, mengganti misalnya bagian kompresornya baru berarti nggak apa-apa body lama tapi dalamnya baru umur asetnya bisa ganti ya ini kan sebenarnya untuk catatan kalau tujuannya di accurate ya bahwa sebenarnya catatan awalnya tuh, AC itu AC-nya itu sudah habis tuh harusnya 2015 terus sampai 2020 jadi seharusnya sudah dia dijual atau nanti ada kebijakan lain untuk di apa uh, Istilahnya direvaluasi lah ya uh, perubahan nilainya kan itu bisa ya Nah sekarang kan kita cukupkan dulu karena ini kan masih baru apa baru kuis uh, ya, sama juga masih UTS. Ada tuh di materi saya yang di video itu, video accurate itu. Jadi prosesnya namanya revaluasi ya. Me apa, memodifikasi harganya dia. Atau tadi misalnya dia residunya sudah habis, itu bagaimana caranya. Nah itu cara salah satunya dengan misalnya kalau kayak bangunan dipugar atau direnovasi, sehingga kan umurnya panjang. Makanya Anda yang mau tahu, kadang-kadang itu, itu teknik ya, ya sebenarnya dibilang nakal juga enggak, tapi dibilang enggak juga ada unsur liciknya juga saya bilang kan, maaf bahasa saya mungkin agak kasar ya. Jadi eh, khusus untuk aset tetap kayak rumah, itu kan sebenarnya harusnya kalau kita ngomong dari sisi umur pakai, benar enggak? Umur pakai kan harusnya kalau memang rumah itu udah mau kan, atau ruko itu udah mau kan, udah nggak bisa dijual, benar Tapi sekarang masalahnya kan yang kebentur yang lainnya apa? Misalnya rumah Anda itu ada di daerah segitiga emas atau misalnya dekat kampus, tanahnya mahal banget. Rugi dong kalau nggak di apa nggak diperpanjang. Nah, makanya biasanya tanda kutip disulap, makanya suka kadang dicet ulang, dipugar. Nah, terus ditulis di situ ini sudah diinspeksi namanya kan diinspeksi dari atasan dari misalnya dari di assessment dari internal audit bahwa ini betul-betul memang sudah direvaluasi betul-betul sudah dicek sudah diganti sehingga umurnya bisa nambah sama kayak AC kan nah kalau sudah bobrok udah rusak nah bilang kami setiap tahun continue melakukan servis besar kalau kayak, kayak di mobil itu Turun mesin, nah AC juga AC kami turun mesin ganti kompresor semua, sehingga bisa dikatakan ini biarpun bodinya bodi lama, dalamnya baru, jadi umurnya bisa meningkat menjadi tadinya sampai 2020, tambah lima tahun lagi menjadi 2025. Boleh gimana sih? Jelas penjelasan saya, tapi kita nggak bahas di sini ya. Ini hanya biar Anda tahu dulu logikanya itu sudah berla apa sudah ee, sudah habis? ya ini catatan catatan biar ketahuan. Oh rupanya dia belinya segitu. Nanti itu juga diaudit ditanyain. Kalau memang anda meriksa ya audit, loh bener kayak tahun itu tadi. loh ini kok bisa 2025 tapi kok belinya segini? Coba saya mau lihat kalau ada buan pembelian atau lain-lain biasanya itu yang ditanyain diaudit untuk membuktikan memang dia sudah melakukan prosesnya revaluasi. Oke, ada lagi? Terus ada satu lagi ya, tambahan dari saya gini. Kecuali ada satu yang nggak memenuhi syarat tuh gini. Misalnya, kasus tahu kan yang mendadak kaya kan? Jadi yang kayak tanah di mana dibeli Pertamina, waktu itu, wah, langsung beli mobil semua kan? bisa jadi di situ, misalnya tanah yang seharusnya dia bukan tanah ya, beserta bangunannya sebenarnya kan kalau tanah kan nggak ada umur aset. Kalau anda mau tahu di situ ya aset yang berupa tanah itu dia tidak ada umur, malah cenderung harganya makin lama makin naik. Nah, alat dari sini dia ada tanah ada bangunannya, jadi yang sebenarnya di harga itu bangunannya. ya Nah, eh, karena dia perlu banget bangunannya. Contoh bangunan-bangunan perlu itu gini, oh dulu itu bangunan itu juga bangunan bersejarah, ya bekas museum mungkin bekas e, pertemuan Pak Presiden sehingga mau dijadikan suatu monumen kan, dia harus dipugar terus kan. Padahal dia kena e, umur pakai. Nah kasusnya di sini karena dia makin bersejarah, biasanya makin mahal, ya kan. Nah bukan nggak mungkin di situ nanti harga perolehannya bisa naik lagi, ya. Jadi itu perlunya kadang-kadang juga dimodifikasi, dipugar atau lain-lain sebenarnya. Uh, ya tentu orang pengen mikirnya kan dapat untung kan nantinya bisa dijual atau mungkin kalau memang diasetkan uh, kayak negara kan perlu tuh kayak museum biar tahu berapa sih sebenarnya jumlah aset-aset barang-barang bersejarahnya itu bisa kasus-kasus itu makanya jangan hanya terpacu bilang pak itu kan udah nggak berlaku iya kalau ini sebagai catatan tapi kalau memang nantinya kalau ada proses audit itu dia akan prosesnya akan menjadi revaluasi. Oke, ada yang lain lagi? Udah diajarin nggak Pak? Revaluasi. Di akuntansi Pernah ada dosen yang ngajarin? Kayaknya per pernah deh. Kenapa? Kalau nggak salah pernah, Pak. Udah. Pernah kan? Nah itu prosesnya biar nyambung. Jadi kan sebenarnya Anda nanti besok keuangan udah dianggap ngerti loh. Jadi pernah tuh saya kemarin tuh ada yang nanya saya ini kan mau roboh nih masa nggak bisa direvolasi supaya jadi aset lah jadi kan namanya cari-cari kan boleh, terutama tuh perusahaan India ya paling sering tuh jadi dia kan mesin-mesinnya butut-butut tuh nah pintar tuh uh, membuat mesin butut menjadi jalan lagi kan bermekincer om diperiksa makanya kan ada auditor tuh paling susah kalau udah perusahaan India ya kan jago soalnya orang ini jadi dia bisa servis sendiri mesin-mesin tekstilnya itu kan. Mereka juga ngotot-ngotot semua tuh nggak mau dianggapnya mesin bobrok. Jadi intinya pokoknya semua mesinnya jalan. Tuh. oke, okay, udah, ada lagi? Lalu satu, dua, tiga. <laughs> Ada lagi enggak yang mau tanya? Masih mau tanya lagi, Pak. Yo, Azhara, ah ya gimana? Di daftar pelanggan sama daftar pemasok itu yang bagian saldo per tanggal itu 2016 atau kapan ya, Pak? Saldo apa yang saldo per tanggal yang di tabelnya. Ya itu tadi saya bilang sebenarnya itu kan nggak terlalu perlu ya, tanda kutip. Uh, jadi gini cara kerja accurate ya. Accurate itu ketika Anda input nih biar tahu sejarahnya dulu ya. Ketika ada input uh, saldo awal itu kan dia tidak mengikut saldo pertanggal kan? Dia biasanya nanti otomatis masuk itu uh, berdasarkan tanggal inputnya. Jadi misalnya Anda nginputnya 2021 ya dia masuknya 2021. 2020 ya 2020 masukinnya. Nah, kenapa di sini dikasih di soal ini? Jadi waktu sejarahnya kan pengen menunjukkan tadi saya bilang soal ini awalnya 2017. Ya. Nah, biasanya nginputnya kalau untuk saldo kan dia harus punya saldo awal dulu kan. Biasanya satu tahun sebelum apa? Ya sebelum laporannya yang dimasukkan, berarti dia pakai yang 2016-nya. Jadi sama jawaban saya seperti yang di bawah, tadi kalau ada kata-kata 2016 ini sebenarnya bisa di-cut, dihilangkan. Karena memang nanti yang di-input di dalam mana? Di dalam e-cure tidak ditanyakan saldo per tanggal. Dia yang penting nama pemasoknya, mata uang biasanya ya, saldo awal. Kalau memang dia nanti ada nomor faktur, ya nomor fakturnya. Tetapi tidak ke saldonya. Oke? Okay. Sama ya, berarti ini tadi yang disebut sama Azara ada pemasok, ada pelanggan. Pokoknya agak angka 2016 itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan eh, ini kan karena pakai soal 2017. Ini nanti dihilangkan nggak masalah nih. Jadi di cut juga nggak masalah. Ya? Atau kalau mau diganti ya saya boleh ganti, ya boleh aja ganti. Karena ini 2020 saya ganti aja 2019 boleh aja. Saya ganti. Tetapi ini tidak jadi apa? Jadi suatu inputan yang nggak ditanyakan soalnya. Eh, dia otomatis saja ketika kita input, kalau menggunakan accurate, ya tanggal ketika kita nginput. Ada lagi yang lainnya? Udah tahu semua ya artinya N30 ya, ada kan di situ ya kode di diakutansi kan. Berarti kalau memang dia ada potongan-potongan atau ada diskon, dia berlaku 30 hari. Ya kalau berbayar kan. Tapi kalau di luar itu, dia dapat potongan. Diperlakukan normal. Kalau memang ada syarat pembayaran atau lain-lain kan biasanya. Atau dibalik di sini. Misalnya gini, kalau ada bilang, oh ya dia ngutang. Terus uh, apa? Kalau dia bayarnya di bawah 30 hari dapat diskon lagi. Tapi kalau sudah di atas 30 hari tidak dapat diskon. Itu ada. Yang penting itu syarat pembayarannya. Anda baca uh, syarat-syaratnya di situ ya. Terus satu lagi yang penting juga ini ya, yang di garis-garis tebal itu sesuatu yang penting ya, maksudnya di sini biasanya yang jadi catatan dan sering salah, makanya ditebal-tebalkan. Contoh eh, kayak tadi PPN-nya berapa persen, ya. Terus metodenya langsung dikasih tahu di Vivo, jadi ada baca soalnya semua, caranya, taktiknya ya. tapi nanti pas waktu di awal tanyakan metode persediaannya langsung jadi vivo atau jadi average jadi baca dulu jadi jangan langsung wah hajar aja yang penting kata Pak Yulis average average baca dulu soal semuanya nanti akan kelihatan ya tuh terus uh, bawahnya lagi yang ada juga ini ya eh uh, sebentar Nah, ini ini juga pengetahuan Anda ya. Ada kata-kata gini, seluruh aktiva disusutkan dengan metode garis lurus, kecuali tanah, tidak disusutkan. Nah, biar Anda tahu juga, Pak, apakah semua soal itu garis lurus? Nah, kalau nyatanya di laporan keuangan, ada loh yang nggak pakai garis lurus. Jadi gini, logikanya ya, kenapa orang pakai garis lurus? Sebenarnya karena ngikutin orang pajak supaya apa nggak mau repot bayangin aja kalau anda nggak pakai penyusutannya beda nanti kan hubungannya dengan pajak kan nilainya beda nanti dengan pajak yang di mana e, di dirjen pajak kasarnya nah makanya nanti ada rekonsiliasi lagi untuk pajak repot jadinya kan nah dengan ngikutin metodenya sama dengan pajak logikanya, anda nggak usah buat laporan uh, apa adjustment lagi berarti untuk angkanya yang ada di situ, jadi udah karena udah sama. Tapi di perusahaan sering juga dia beda. Kenapa beda? Ya tadi rasanya kan garis. Uh, jadi perusahaan itu kan ada yang tipenya kan. Uh, misalnya, kayak model-model syariah, ya. Syariah itu kan ada yang namanya nisbah, ada yang namanya uh, jadi nasabah yang juga dia investasi, ya kan? Dan hasil investasinya berupa aset, kan? Nah, kalau dibuatnya semua garis lurus, males juga orang. Jadi logikanya gini, uh, apa? Masa saya semua yang suruh nanggung pajaknya? Nah, kadang-kadang kan e, di situ kan ada tanggung jawabnya gini coba pajaknya nanti dibagi dua kan ada pihak ke satu pihak kedua kan jadi orang bilang dibantuinlah juga dari pihak perusahaannya oh ya bu kita nanggung segini pajaknya e, ibu sebagai pembeli nanggung segini makanya dia menggunakan juga salah satunya pakai bukan pakai garis lurus ya kan nah itu dia perunya kenapa dia menggunakan metode lain itu kalau ini di ini artinya dikasih untuk anda standar pakai garis lurus karena dia nggak mau ribet lagi ya udah pokoknya yang penting udah garis lurus nanti tinggal buka SPT-nya ya nah anda isi langsung tapi nanti ada tuh kalau yang udah accurate lanjut ya anda sudah mulai jago biasanya dibalik ada dua metode kayak tadi pertanyaan kayak saya tadi kan bahwa ini ada yang investasi sehingga bikin Aktiva yang disusutkan menggunakan garis lurus. Satu lagi yang dengan saldo menurun. Ya, tapi ya tenang aja ujian nggak dikeluarin deh. Soal kayak begitu itu ribet ya. Jadi ini kita belajar sekarang sesuai dengan yang ada. Ya, makanya di bawahnya ada tulisan lagi tuh dibaca lagi tuh. Seluruh aktiva tetap merupakan aktiva tetap pajak. Ya, itu artinya. Jadi memang karena sekarang metode yang dipajak sendiri pakai garis lurus udah gitu kita ngikutin aja ya terus di bawah ada ya soal soal yang kadang-kadang nggak -kadang kebaca atasnya oh dia pakai rupanya pakai rekening BCA dia juga ada cek BCA nah hati-hati di situ tuh berarti ini banknya BCA ya jadi baca dulu nih makanya saran saya nanti untuk ujian maka eh, biar nggak kacau ya asumsi atau lain-lain baca dulu soalnya sampai habis jadi setelah ada settingan-settingan gitu kalau kalau bisa di atasnya sudah diisi sehingga jangan sampai bisa gini ada udah ngerjain nih soal sampai 8 Januari 12 Januari ini contoh nih kayak gini aja nih kalau soal yang uh, lebih ribet ya bagian gudang melakukan permintaan atas produk di bawah ini ini biar anda tahu nih yang bikin ribet nih soal ini meja makan eh, uh, dan Kursi roda nanti disimpan di gudang A. Meja kantor di gudang B. Ini lemari besi di gudang C. Nah, nanti kasih garis tebal. Tolong tambahkan gudangnya dulu. kan soal seperti itu kan. Jadi Anda sebenarnya cara pertama kalau mengurjakan soal itu, baca dulu soalnya semua ketika ada penambahan gudang itu langsung tambahin aja daripada sekarang anda udah terlanjur nih wah lagi ngerjain soal udah 8 januari ya nambah gudang nah takut saya setelah anda nambahin pas lagi kejadian itu biasanya hasilnya kurang bagus jelas tidak penjelasan saya yang ini nih halo Gimana Pak? Boleh diulang? Jadi gini. Mulai, gudang. Gudang. Soal ini versi mudah ya. Gudang melakukan permintaan pembelian. Jadi artinya apa? Nanti barang ini disimpan di gudang. Ya. Nah, sekarang soal yang lebih sulit. Di mana aturannya? Meja makan ditaruh di gudang A, meja kantor misalnya di gudang B, kursi roda di gudang C, lemari besi di gudang D. Nah, tulisannya: mohon tambahkan gudang A, gudang B, gudang C, gudang D. Menurut anda gimana ngerjanya? Susah nggak? Bayangin aja nih anda udah ngerjain transaksi 8 Januari. Nah, karena anda nggak baca soal dari awal, suruh pasang gudang, udah terlanjur anda bikin transaksi yang atasnya. Nah itu sering banget bikin kacau jumlahnya nanti. Jelas penjelasan saya? Makanya caranya supaya nggak kejebak seperti itu, baca dulu soalnya semua, dilihat jika ada permintaan gudang A, gudang B, gudang C, gudang D, Anda setting dari awal, setting gudangnya. Kan bisa ditambah. Tapi itu nanti, tenang aja, nggak usah dipikirkan sekarang. Maksudnya gini, saya hanya bilang bedanya soal UTS sama UAS. UTS gudangnya cuma satu. Ya, makanya dia minta permintaan, ya udah yang penting Anda ngimput aja. Tapi nanti yang uas, gudangnya bisa ditambah. Nangkap penjelasan saya? Ini deh, kalau memang masih ini saya liatin langsung ke soalnya aja deh ya. Tuh kayaknya harusnya kelihatan deh soalnya. Ya, seluruh layar. Tadi saya liatin deh. Itu ya, kan kelihatan tuh gudangnya di depan kan? Bagian gudang melakukan permintaan. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ya kan? Nah, itu maksud saya. Jadi, ini dibilang gini. Ada lagi keterangan di bawah, meja makan di gudang A, meja kantor di gudang B, kursi roda di gudang C, lemari besi di gudang D. Berarti Anda harus setting gudang kan? Nah, kalau sekarang ngerjain setting gudangnya itu udah terlanjur nih. Anda tadi ngerjain 8 Januari, baru 12 Januari. Ya, kok settingnya lagi pas tengah-tengah kayak begini? Itu bikin yang sering bikin kacau angka. Jadi makanya saya pernah nih, waktu itu angkatan berapa itu, Pak, perasaan saya ngerjain soalnya sudah sempurna deh Pak. Menurut saya sih hasil hasilnya 100. Masa nilai saya cuma 75 Pak? Nah, kejadiannya tadi. Rupanya dia ngerjainnya nyusul. Pas tanggal 12, ada setting nih, ABCD kerjanya di sini. Soalnya benturan sama yang atas bisa aja di atas kan dia rupanya ngambil dari gudang ini eh apa? Jadi kacau. Tapi kalau coba Anda sudah buatin gudangnya. Kan sudah enak kan? Jadi tinggal letakin aja pokoknya di gudang A itu setelah dibuat ada 10 kuantitinya, gudang B ada 10, gudang C ada 10, gudang D ada 10 atau bertambah 10 biji. bisa ya jadi ini sekarang masih mudah nih tenang aja nggak usah mikirin setting gudang dulu sekarang karena baru diajarkan satu gudang nanti soal yang untuk uas atau nanti variasi-variasi kayak -variasi, kasih ya misalnya variasi nanti untuk tryout itu uh, saya juga lagi nunggu soalnya nih makanya kan rapat ini nggak, sebenarnya saya mau nagi sama pihak eqrate kapan nih eqrate-nya dikeluarin uh, soal tryoutnya Variasinya gudang salah satu satu ya di situ ya Ada lagi yang mau tanya, Pak? Hmm? Mau nanya Pak, untuk Yo. itu nanti perpanjangan akun akuratnya gimana Pak? Soalnya ada peringatan udah mau habis gitu juga sih Pak, dua hari lagi gitu. Uh -uh, ah, ya benar. Ya itu tadi kan uh, bagus nih pertanyaan Rapelia, ya, itu yang saya juga lagi tanyakan ke Accurate. Nah, sekarang cara antisipasinya karena itu saya minta video kan. Nah, kalau maksud saya, tapi lihat kan artinya, kalau biarpun habis, kalau udah ada video, berarti kan Anda sudah praktek. Kan bener kan? jadi itu alasannya, makanya sama nanti ketika habis lagi. Ya, Anda sekarang memang buat dari ya mau nggak mau tadi, ya tiap bulan buat satu akun lagi, buat satu akun lagi. Sebenarnya ini juga salah satu, ya saya nggak enak juga ngomongnya. Saya udah minta, sebenarnya udah lama ini ke pihak accurate. Cuma belum dijawab. Jawab ada tuh uh, chattingan saya sama Bu Muti. Ya, uh, kita juga pusing nih, bilangin kok accurate belum jawab-jawab nih sampai sekarang. Makanya kita mau rapat. Harusnya Anda udah dapet, kalau yang angkatan tahun lalu pas waktu awal semester udah dikasih semua, ada akun yang memang lebih perpanjangan. Jadi waktu itu dibikinin akun accurate 7 bulan. Ya, makanya sekarang kan kita nggak bisa juga bilang ngeluh, misalnya gini. Kayak saya juga bilang lu ya ini akuratenya belum ada nih. Maksudnya saya, kita kuliah berhenti gara-gara belum ada akun. Sekarang cara mengakalinya, ya, direkam di video. Jadi Anda nanti nggak dituntut bilang gini, buat lagi ulang. Enggak, kalau sudah ada video, buat apa saya suruh bikin tugas ulang. Benar, nggak? Anda kan sudah buat. dan direkam. Makanya saran saya ya, kalau mau lengkap bikinnya supaya anda juga punya dokumentasi yang bagus kan nah punya eh, minimal punya powerpoint sama punya videonya tiap tugas jadi ketika nanti udah selesai udah nggak jadi masalah oh saya udah punya bukti kok memang saya ngerjakan ya lengkap ya semuanya ya jadi tadi benar nih bagus nih ya. pertanyaan Rapelia memang itu yang ini kita mau rapat gara-gara itu tumben ini dari pihak itu belum ngasih perpanjangan akunnya ya makanya sekarang kita akalin caranya kayak tadi ya e, silahkan direkam aja bagian-bagian e, yang memang apa yang kan mumpung masih dua hari kan masih ada waktu kan ibaratnya gini masih bisa direkam tuh kalau memang buat akun-akun nah sudah buat ya sudah kalau nantinya itu udah nggak berlaku atau expire kok Anda punya rekaman videonya. Dan punya apanya? Punya Excel-nya ya, Excel dari hasil akun tadi. Jadi ketika nanti mau diterapkan di database yang baru, Anda kan tinggal import aja. Itu. Oke, ada lagi yang lainnya? Ini makasih nih masukannya Rapelia bagus nih nanti saya sampaikan nama Bu Muti juga sama ini ya sama pihak Ikutret ya itu anak-anak udah nanyain tuh perpanjangan akunnya siapa lagi mau nanya nih ayo mumpung nanti untuk rapat untuk bahan saya juga untuk ngomong nih <tuh -tuh. ada lagi. Kalau udah, kita akhirin ya. Halo? Atau ada yang masih mau nyusun pertanyaan, masih tanya lagi? Ayo. Ini orangnya tumben berkurang tadi kayak 37, sekarang 35 ya. Ini ada nama baru nih, siapa? Tito ya. Tito yang baru kelihatan di saya ini, Tito sama siapa nih? Tito... Meka, saya baru lihat. Maksudnya bukan ini, mungkin di saya ini refresh ya. Meka, Tito, ya yang belum pernah tanya ke saya istilahnya. Kalau mau tanya silahkan ya, Rafli, ada Rafli Arasid. Ya. Silahkan ya kalau ada mau tanya, Ratu juga. Maaf nih saya sebutin nih, biar saya juga mulai hafal ya, ngapalin angkatan ini nih, biar, oh namanya ini. Nama ada siapa? Gemelia. Kalau mau tanya, boleh. Chris, Cahya Cleora, kalau mau tanya Jericho, ada. Kalau ketua kuras, sudah pasti nanya ya. Sering ya, yang sering mendengarkan saya dulu Taufik Ambrosius, ya kan? Sekarang sudah mulai aktif, yang lainnya ya nanya ya. Jadi, sudah bagus nih atau siapa Jovinda itu kan udah, sering banget nih nanya kan siapa lagi yang lainnya ayo gimana Fik mau diakhirin atau gimana kok udah mulai sepi <sifat> gimana atau Ambrosius udah cukup oh, udah cukup Pak. udah cukup ya jadi simpel kawan saya tenang aja gini mohon maaf ya kali ini memang saya minta uh, kena waktu ya karena memang ini mata kuliah yang ada duitnya nih maksudnya memang harus bikin tor nih untuk permintaan ujian anda jadi uh, apa memang harus ada nih untuk uh, formatif sama nanti besok anda nggak tahu nih angkatan ini kena juga atau angkatan nantinya lagi jadi uh, ada sertifikasi untuk SAP nanti ya mungkin aja ya. lumayan tuh kalau bisa dapet tuh SAP sama Oracle kita lagi bikin tornya, jadi maksudnya supaya nanti ada mata kuliah dari D3 ini yang bisa SAP ya info sedikit bagi Anda, SAP itu apa ya bukan setan aja pusing ya atau kalau bahasa Jawanya Oracle, orang kelar-kelar, tapi jadi itu kan database yang sifatnya itu enterprise eh, uh, Anda kalau udah menguasai apa Oracle atau SAP sertifikasinya kan namanya Orafin ya kalau saya nggak salah ya kalau di SAP itu ABAP ABAP ya Nah itu uh, boleh dikatakan setara dengan kayak brevet pajak, ya kan? Jadi lebih keren lagi itu sebenarnya, sebenarnya daripada accurate, gitu. Dan itu anda ke luar negeri pun biarpun akhirnya juga ada beberapa yang sudah diakuin ya di luar negeri tapi kalau orang ngomong Oracle sama SAP itu udah keren banget istilahnya iseng-iseng anda tanya deh kalau mungkin punya senior atau kakak kelas atau orang fasilkom aja yang bener nih vokasi mau pakai apa mau pakai Oracle atau pakai SAP keren dong nah kita lagi coba inovasi di situ ya doakan semoga nanti makin hari ke hari makin bagus ya dan ini juga nanti siapa tahu anda udah lulus siapa tahu nanti nggak ngalamin ini anda boleh ambil nanti sebagai alumni eh, ambil sertifikasi itu kita memang akan bikin jadi untuk pusatnya di apa di vokasi silahkan ya jadi ini mohon maaf mungkin memang aturannya seperti itu jadi kalau mata kuliah yang sudah ada sertifikasinya biasanya anda akan ngalamin formatif pokoknya diawasin bener semua harus laporannya itu harus inilah harus apa Uh, ada waktunya, ya. Sama tadi ya masukan dari ya bagus tuh. Nanti saya sampaikan ya memang kok ini tumben nih yang sekarang ini belum dapat perpanjangan akun. Saya juga lagi nungguin sebenarnya. Saya aja sebagai dosen itu sudah diingetin kan dulu saya bikin database ada enam atau tujuh loh itu udah banyak yang expire semua. Jadi nggak bisa tunjukin ke anda uh, hasil-hasil anak-anak yang uh, kemarinnya lagi habis. Jadi pada saya pengen coba saya punya satu contoh dong database. Nah sekarang mungkin kalau anda coba deh, setahu saya saya masih bisa ya. Jadi kayaknya Ecurie itu ketika buat dia kasih contoh database yang sudah jadi, kalau oh, saya nggak salah ya. Coba kita coba lihat dulu nih sebelum di akhir ya. Pas waktu bikin database ya ada database contoh. Kelihatan nggak di sini uh, presentasi accurate saya? Kelihatan, Pak. Ya, Klihatan. itu ada database contoh, kan? Nah, contoh ini lengkap banget. Jadi, Anda boleh lihat nih, gimana sih versi lengkapnya. Nah, silakan aja Anda klik. Jadi, Anda biar tahu nih, oh, versi lengkap itu kayak begini. Boleh aja. Nah, buat database contoh. Ya, jadi, uh, ini versi lengkapnya. Kalau yang lainnya kan kena waktu lama, kan? Kalau ini kan namanya contoh kan pasti selalu apa? Selalu berlaku kan? Nih, coba kita coba ya. Setahu saya ini database contoh ini bisa lebih lama. Karena namanya juga contoh kan? Nah, agak lama nih nunggunya nih. Pokoknya klik di sini ya, database contoh ya. Jadi supaya waktunya bisa lebih lama, terus Anda bisa lihat contoh-contohnya itu bisa cuma jeleknya ya namanya juga database contoh ya cuma sebagai contoh nggak tahu bisa di input lagi atau enggak anda kan di input lagi kan harus save as kan save as jadi apa nah kayak gini kan save as di database anda takutnya kena lagi sebulan tapi pernah kemarin ada yang coba sempat bisa sih lebih dari sebulan tuh ya kebukaan nih kayaknya Anda bisa lihat nih kayaknya udah lengkap nih kalau uh, accurate yang contoh ini tuh ya uh, contoh apa data biasanya ciri-ciri kalau sudah lengkap nah tiba-tiba udah ada sendiri kan Anda bisa lihat kan sudah ada asetnya sudah ada kita belajar sini piutang usahanya sudah ada angkanya nah ini sudah ada semua ya jadi seharusnya ini karena namanya database contoh tidak kena sebulan dua bulan ya. Ini bisa lebih. Oke, ada lagi yang lainnya? Silakan ya. Jadi saya udah jawab. Kita akhirin ya tadi karena dibilang juga udah ya nggak ada yang tanya lagi. Terus siapa nih? Mereka buka mic mau nanya sebelum saya tutup. Eh, enggak, Pak. Oh, dikirain. Oke okay, ya kalau udah sepakat ya kita akhirin ya. Jangan lupa dikumpulkan tugas karena ini sebagai absen Anda juga ya kuis kali ini ya tugas tapi juga sebenarnya kuis di sini itulah e, bayangan untuk e, soal UTS-nya. Sama nanti juga sedikit banyak itu bayangan untuk UAS Anda. Mungkin mohon maaf ya kalau memang pelaksanaan kali ini e, ada beberapa kendala kayak tadi yang akunnya yang memang belum ada karena ya itulah makanya kemarin kan saya juga lagi diskusi sama Bu Muti nih sebenarnya coba impian saya ya bukan saya juga impian vokasi itu servernya accurate itu adanya di vokasi aja itu saya sebagai admin ya saya bikinin anda semua akun yang kau perlu sampai setahun gitu loh masalahnya ya servernya bukan punya saya ya kan itu kan dari pihak accurate jadi setiap ada permintaan memang harus mengajukan proposal. Biarpun sekalipun kita sudah kerjasama ya, tetapi ini kan namanya juga e, banyak kan, satu angkatannya ada berapa kan, asumsi Anda ada 25. Ya, 25 dikali 4 kelas saja, 100 database tuh dibikinin kan. Jadi kan e, mungkin juga kerjaan bagi pihak accurate juga kan, sehingga harus ada proposal. Hanya itu ya, jadi ini nanti akan jadi topik bahasan untuk rapat nanti, jadi supaya uh, kalau bisa, uh, bukan kalau bisa, ya harus bisa di situ kan, harus ada akun yang lebih dari sebulan, supaya nanti Anda bisa untuk prakteknya biar enak. Oke, kalau udah kita tutup ya semuanya, selamat bekerja, kerjain kuisnya, saya tunggu sampai jam 23.59. Gimana, Taufik? Kita akhirin ya, Taufik, Om Rusius. Kita akhirin. Iya, baik, Pak. Oke, kalau sudah kita akhirin semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin kali ini saya juga agak bawel ya. Ini bukan dari saya nih, karena memang ini kuliah khusus nih. Jadi, eh, per, jadi percontohan kan. Jadi memang eh, semoga saya berharap semuanya lulus ya. Tenang aja kalau ada pertanyaan misalnya kayak tadi, mungkin yang akunnya masih ini, itu silahkan ditanyakan langsung karena sebenarnya ini kan ini makanya saya sampai ada rapat dadakan kan sama Pak ini segala maksudnya gimana nih pihak ekuorit kan anak-anak ini kan apapun alasannya ya uh, tetap kan harus ujian nah bisa ndak nanganin kalau memang ande kan belum bisa nanganin ya udah saya sebagai dosen saya akan bikinin soal sendiri jadi putus masih putus di sini gini uh, kita putuskan offline udah nah karena putuskan offline ada konsekuensinya kalau ada mau tahu konsekuensinya apa Itu nguntungin mahasiswa, tenang aja. Jadi sama kayak aturannya di UI ya sertifikasi harus lulus semua. Mau enggak sekarang akredit meluluskan semua. <laughs> ya kan? Karena fasilitasnya kan enggak enggak dilengkapi gitu. Tapi kalau dengan dia bisa bilang, "Iya, Pak, eh, ini kita ada terus uh, try nya ada ini itu, ya berarti kan sudah memenuhi syarat kan, jadi harusnya bisa lulus. Oke, okay? itu aja mungkin dari saya, uh, terima kasih semuanya, masih sampai di tahap akhir masih 30-an lebih, ya biarpun tadi sempat saya lihat 37 kok, sekarang jadi 33 tapi nggak apa-apa, yang penting selamat bekerja, kerjakan kuisnya sampai selesai, tetap semangat ya biarpun masa covid seperti ini, Oke, okay, kita akhirin ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga, Pak. Yo, makasih. Silakan ya, yang kalau mau yang out. out. Yo, Terima kasih, Luna, makasih Ambrosius, ya Revanda. Kita off ya. Ya, Pak.